Kembali semula di Malaysia hari ini, kita nak bercakap mengenai kepada usahawan-usahawan yang telah membimbingkan diri dalam keusahawanan dan juga perusahaan kecil dan juga sederhana. Ini sesuatu yang baik untuk anda. Kita ada tetamu yang ingin bercakap lebih lanjut mengenai SME Bank Access 2017. Kita bersama dengan Cik Khairul Anwar Muhammad Anwar, pengarah strategi dan juga penamaan kumpulan SME Bank Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari-hari. Kita tahu bahawa fungsi dan juga peranan SME Bank ni kepada usahawan yang terbabit dalam usahawan kecil dan juga sederhana kan. Tapi mungkin ada juga masa yang apa sebenarnya SME buat ni? Mungkin boleh kita kongsikan lebih dahulu mengenai peranan SME Bank. Okey, pertama sekali terima kasih kepada TV3 dan MHI menjemput SME Bank untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai SME Bank dan juga Access Program 2017 ni. SME Bank merupakan sebuah institusi kewangan pembangunan. Berbeza dengan Commercial Bank, di mana kami bukan sahaja memberi pembiayaan, tapi kami juga terlibat dalam capacity building, menaikkan taraf capacity usahawan-usahawan. So, objektif sepenuhnya adalah sebab PKS, sektor PKS ni adalah amat penting kepada negara, dan dijangka sektor PKS ni dapat menyumbang sebanyak 40% kepada KDNK negara pada tahun 2020. So dengan itu mandat SME Bank adalah untuk membantu usahawan dan juga untuk memberi pembiayaan kepada usahawan PKS. Pembiayaan sebenarnya penting kan untuk menjadi seorang usahawan dan perlu nak mulakan perniagaan baru. Besar. Baik, bila adanya SME Bank Access 2017 ini, sebenarnya apa matlamat melakukan ini? Kalau kita lihat isu yang dihadapi oleh PKS-PKS di Malaysia ni adalah isu akses kepada pembiayaan. Okay. So mereka susah nak dapat pembiayaan daripada bank-bank. Jadi tujuan SME Bank mengadakan SME Bank Access 2017 ni adalah di mana ianya satu platform untuk menangani isu ini. Mereka boleh datang ke sini dan berjumpa dengan kaki tangan kami dan boleh juga berkongsi apa cara-cara macam mana untuk menjadi usahawan berjaya, juga bual bicara usahawan, sesi pinjaman face to face dengan usahawan. Di SME Bank Access ni juga kita juga ada booth daripada agensi-agensi di bawah naungan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, di mana kami juga merupakan salah satu agensi di bawah naungan kementerian itu. So it's like one place for all, di mana mereka boleh datang mendapat maklum balas tentang pembiayaan, cara-cara untuk mengadakan, cara-cara untuk menjalankan bisnes dan juga explore other opportunities within the agencies of MITI dalam SME Bank Access ni lah. Yeah. Tapi ada orang kata macam susah tak sebenarnya untuk mendapat pembiayaan daripada SME Bank ni? Dia ada syarat tertentu yang orang cakap, susahnya nak dapat kata nak bagi pembiayaan kepada orang, usahawan. Itu actually soalan yang bagus tu. Sebenarnya kita perlulah melihat dari segi tahap kredit mereka. Kita juga melihat dari segi business plan, plan business dia sama ada benda ini, bisnes ini boleh berjaya atau tidak. Dan of course untuk menjadi usahawan berjaya ni, satu aspek ialah aspek pembiayaan, satu lagi ialah aspek jati diri usahawan itu sendiri. Adakah dia ada that drive untuk push dia punya bisnes to the next level? So jadi kita tengok dari segi begitu. Jadi nak kata susah tu tak juga, itu terpulang kepada usahawan itu. Macam mana untuk memajukan diri dia. Bank pun nak lihat juga keyakinan. Bagaimana usahawan tu meyakinkan untuk mendapatkan pembiayaan tu. Itu sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau misalnya mereka tahu mengenai SME Bank Access 2017 ini, bagaimana sebenarnya mereka nak mendaftar? Tadi cakap datang ramai, tapi bagaimana nak mendaftar untuk SME Bank Access 2017 ni? Okey, SME Bank Access 2017 ni kita akan adakan minggu depan, 29 Mac 2017. Okay. Daripada pukul 8 pagi hingga 6 petang di Pullman Hotel Bangsa. Untuk mendaftar bolehlah melewati www.smebank.com.my. Ada ikon access di situ, klik saja. Dan boleh yeah. And dan ada pembayaran ke bagaimana? Oh tak ada. Oh tak ada. Dia percuma. Wow. And kita jangkakan dalam 1500 usahawan akan menghadiri. And kepada yang mereka di luar Kuala Lumpur, jangan risau, kita ada mini access. Mini access nationwide, seluruh negara. So kita dah adakan dua series. Siri pertama daripada Januari hingga April, dan siri kedua akan bermula Julai hingga September tahun ni.
Secara berpingkat lah sebenarnya. Secara berpingkat. Untuk ini kau tadi 1,500 je. Yang ni actually kalau nak ramai, ramai pun boleh lah. Bagus lah. Tak ada masalah. Tapi kalau melihat daripada sebab difahamkan SME Bank Access ni telah dilaksanakan pada tahun lepas. Ya. Yeah. Respon dan juga orang ramai itu bagaimana melihat? Alhamdulillah responnya amat bagus dari segi outcome-nya. Sebab ini merupakan program utama SME Bank. Yeah. So it's like our signature program. Yeah. Kalau kita ambil kira tahun lepas saja jumlah kehadiran lebih daripada 3,000 usahawan. Wow. And jumlah pembiayaan yang kita lulus yang 967 juta. Close to 1 billion. So that's that's how successful betapa berjayanya program ni lah, alhamdulillah. So we kita akan terus sambungkan program ini dari masa ke semasa. 29 Mac 8 pagi hingga 6 petang di Pemang Bangsa. Ya. Yeah. Okey. Jadi mungkinlah kepada mereka yang mungkin baru terdengar mengenai SME Bank Access Tribute. Kalau misalnya mereka ni dah berdaftar dan sebagainya. Bila dah dapat tu, adakah SME Bank bagi pembiayaan macam tu je ataupun? Oh, kita pun SME Bank, kita akan cuba memahami kehendak mereka. Apakah dia punya business plan. Is it doable? Of course. Then dia akan proses analisa kredit dan apa tu seperti biasalah. Akan kita lakukan. Akan lihatlah pemantauan. Pemantauan tu semua kita akan amati seperti biasa. Tapi it's a good platform untuk mereka datang dan berjumpa dengan kaki tangan kami dan melihat apakah produk-produk dan program-program yang kami offer kepada mereka. And untuk pengetahuan Fariha, SME Bank ni merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yeah. So tetamu kehormat yang akan hadir adalah Yang Berhormat Menteri MITI, Datuk Seri Mustafa Mohamad sendiri akan launch that program. So jemput usahawan dijemputlah hadir ke program. Bukan kadang-kadang kalau kita nak macam ni kan kadang-kadang kena bayar dan sebagainya. Ini adalah satu cara percuma dan dilakukan oleh SME Bank sendiri. Lima tahun rezeki anda kan. Yeah. Dapat meyakinkan pihak bank sendiri. Okay, mungkin sekali lagi untuk membawakan lebih ramai lagi datang pada 29 Mac untuk mencapai objektif sebenar yang dilakukan. Ya, yeah. So apa programnya pada 29 Mac 2017 hari Rabu depan di Pullman Bangsa 8 pagi hingga 6 petang. So di situ intipati program, ada penerangan program SME Bank, bual bicara usahawan berjaya, sesi perbincangan bersemuka face to face consultation dengan SME Bank dan agensi-agensi lain di dalam MITI. So take this opportunity, datanglah ke program kami minggu depan. Ini sesuatu peluang kemasan untuk anda yang ingin bergelar usahawan, terutamanya dalam perusahaan kecil dan juga sederhana. Terima kasih kepada Cik Khairul Anwar Muhammad Anwar, pengarah strategi dan juga penerimaan kumpulan SME Bank Group. Moga jangan lupa untuk lepaskan untuk bersama-sama dengan mereka. Banyak sebenarnya ilmu yang ingin dikongsikan sekiranya ingin bergelar usahawan.